Wahai adinda ku memasuri kelopak orkid, apakah gerangan adinda bekas sedemikian rupa? Oh, kekandaku, Sultan Kumbang bukan seekor. Adinda sebenarnya sedang rusin memikirkan tentang apa lagi, Dinda? Bukankah kanda sudah katakan yang kanda tak ada apa-apa hubungan dengan wanita itu? Wanita tu cuma teman Facebook kanda saja. Memanglah kami kadang-kadang chatting dan Twitter, tapi kanda, itu tak pernah apa-apa. Kanda Dinda, ni sumpah. Demam ke kena sambuk? Bukan sebab itulah, kanda. Jadi apa lagi, Dinda? Baru saja kita pulang menonton konsert Blackpink Yellow Edition. Bukankah Dinda sepatutnya merasa ceria? Bukan itu, kanda. Tapi... Tapi apa, Dinda? Cerita. Kanda, Dinda risaulah tentang puteri kita. Puteri Ayu wajar tak siap. Sudah dewasa dia sekarang. Bukankah sudah sampai waktunya untuk kita mencarikan jodoh yang sesuai untuknya? Bukankah dia baru lepas habis SPM? SPM yang ke-8 kan dia? Itu pun tak lulus juga. Yelah, ke mana lagi dia tumpah wah kalau tak ke lantai? Jadi, bagaimana kanda? Sudahkah kanda fikirkan calon yang sesuai untuk anak kita? Baiklah. Akan kanda fikirkan sebaik-baiknya nanti. Sudahlah, Dinda. Serahkan saja pada kanda. Taulah kanda nak buat macam mana nanti. Berjalanlah gentara mencanang berita. Seisi kota diajak serta. Cuba memikat puteri baginda. Untung menjadi menantu raja. Sekian ramai rakyat negeri, tiga pemuda munculkan diri menghadap baginda di Balai Rung Seri. Pamer kehebatan di depan sang putri. Eh, Cik Adik, tak nampak ke ada signboard dilarang menjaja kat sini? Tak nampak pun. Ada. Nanti kami pasang. Bajet mana dapat lagi? Nampak pun. Maaf ya, Cik Adik. Hamba terpaksa kumpang Cik Adik ni. Kerananya... menjaja di kawasan larangan. Hamba tak menjaja apa-apa pun. Habis tu, tadi tu apa? Tadi tu, hamba bersyair. Dikira menjaja lah juga tu, jaja suara. Ambil saman ni, kumpaun 300. Kalau bayar sebelum 14 hari bulan, insyaAllah dapat diskaun. Itu pun tengoklah mood orang yang jaga kaunter tu. Tolonglah bentara, maafkan hamba. Hamba tak tahu, lepaskanlah hamba kali ni. Sorry lah, Dik. Ini memang prosedur, kita kena ikut. Mengumumkan ketibaan Duli Yang Teramat Mulia, Sultan Kembang Bukan Seekor, diiringi oleh Pemaisuri Kelopak Orkid dan Puteri Mahkota, Puteri Ayu Wajah Tak Siap.
Ampun tuanku. Setelah hampir tiga purnama, Patik merantau ke seluruh pelosok negeri. Hari ini, ada tiga orang calon yang datang untuk mencuba nasib menjadi suami Tuan Putri, tuanku. Tiga orang saja? Maklumlah, tuanku. Masih PKP. Ramai pemuda yang tak dapat datang, tuanku. Maklumlah, masih dalam semester. Ada yang phone hang lah. Internet kuota habis lah. Internet nembak lah. Macam-macam, tuanku. Baiklah. Sudah di sini kan mereka bertiga? Elok kita mulakan saja sekarang. Sebentar, tuanku. Ialah apa-apa. Setiausaha negara tengah cuti macam ni. Takpe, sign dulu. Nanti isinya kami buat. Bukan apa, memang prosedur dia macam tu. Sultan dah ada. Jadi, bila hamba panggil nama tuan-tuan hamba, nanti baru masuk mahadap ya. Baiklah. Ampun tuanku. Kita boleh mulakan sekarang. Dipersilakan calon pertama, Syahirul Ahmad Han bin Jaiz Han dari Kampung Penjoget untuk masuk menghadap. Ampun tuanku, Patik Syahirul Ahmad Han bin Jaiz Han datang menghadap. Ampun tuanku. Baiklah, Syahirul Ahmad Han bin Syahirul Jaiz Han. Apakah kebolehan dan keistimewaan kamu? Patik pun yang menyanyi tu. Suruh alam maka tiba bila Patik menyanyi. Benarkah begitu? Baiklah, tunjukkan kami kebolehan kamu sekarang. Manalah tahu dapat mengikat hati puteri kami dan berkenan pula beta mengambil kamu sebagai menantu kerajaan ini. Sepohon garuda rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Suruh dia berhenti. Dinda dan Putri tak sanggup lagi mendengarnya. Oh, tadi tu nyanyi ke? Ingatkan kumuh-kumuh. Wahai Syahirul Ahmad Khan bin Syahirul Jaiz Khan, oleh kerana kamu gagal dalam ujian ni dan nampaknya Puteri Beta dah macam kena turtle fever disebabkan suara sumbang kamu tu, maka Beta jatuhkan hukuman pancung pada kamu. Bendara, pancung orang ini. Pancung tuanku. Bukan Patik tuanku. Tolonglah Patik tuanku. Jangan dipancung Patik tuanku. Ya, pancung. Kasihkanlah anak si Patik di rumah tuanku. Tolong. Mak, oi. Sudah ada isteri rupanya. Ada hati lagi nak memikat anak kami. Kan dia? Pancung saja dia ni. Sign sini tuanku. Kejap eh. Sign sini, sini, sini. Lepas tu di sini, sini, dan sini. Tunggu. Di sini. Lepas tu di sini, sini, sini dan sini, sini. Di sini, sini. Benda tu, berapa banyak nak sign ni? Beta buat lu rumah pun tak banyak sign macam ni kau. Prosedur tuanku. Takpelah, disebabkan kamu beta baik hari ni, beta ampunkan kamu. Pergi kamu dari sini. Terima kasih tuanku.
Mentara, next. Dipersilakan calon kedua, Ahli Express bin Ali Bahba dari Kota Shopee, masuk menghadap. Ampun, Tantu. Baiklah, wahai anak muda, nyatakan kebolehan kamu sekarang. Sabar dulu, Tantu. Beri patik 2 minit. Biarlah patik memperkenalkan diri patik dahulu. Patiklah yang diberi nama Ali Express bin Ali Baba bin Ali Putih bin Ali Pendek bin Ali Setan yang turun dari Kota Shopee memberi khidmat kepada sesiapa saja yang memerlukan. Begitulah kiranya riwayat patik, Tuanku. Sungguh Beto merasa kagum sekali. Sekarang tunjukkanlah kebolehan kamu. Beto percaya yang kamu akan dapat mikir hati puteri Beto, dan Beto pun telah berkenan untuk mengambil kamu sebagai menantu kerajaan ini. Hah? Menantu? Apakah patik, Tuanku? Tapi patik datang sini bukan untuk menjadi menantu sesiapa. Habis tu, kamu datang ke sini untuk apa? Begini, Tuanku. Patik ke sini sebab nak mempromosikan dan menjual barang terbaru patik ni, Tuanku. Pula dah. Apa barangnya? Ketahuilah, Tuanku. Barang yang patik bawa ni cukup istimewa. Belum ada lagi sesiapa di planet bumi ini yang mengeluarkan barang yang seperti patik bawa ni, Tuanku. Lihatlah, ini dia helmet petala langit, Tuanku. Helmet petala langit? Macam helmet biasa je boleh tu tengok. Jangan Tuanku tertipu dengan pandang mata kasar. Helmet ni lain dari yang lain. Dilengkapi dengan screen LED Full HD dan biasanya, Tuanku. Juga dilengkapi dengan sistem GPS dan Wi-Fi supaya mudah untuk merancang perjalanan. Juga helmet ini dipasangkan dengan sistem audio, Tuanku. Boleh memainkan sebarang lagu dalam format MP3 dan juga dapat digunakan untuk perbualan telefon. Terdapat juga slot broadband dan slot USB 3.0 pada helmet ini, Tuanku. Jaminan 3 bulan untuk antena dan screen. Rekaan dan buatan sepenuhnya dari negara China, Tuanku. Wah, hebatnya. Maknanya kalau Beta pakai helmet ni masa menunggang motosikal kegemaran Beta tu, bolehlah Beta. Maaf, Tuanku. Harap Tuanku ketahuilah bahawa helmet petala langit ni sangat alah pada panas matahari dan air hujan, Tuanku. Sistemnya sangat sensitif. Oh, tak apa. Motosikal Beta tu ada atas. Pasti tak jadi masalah. Tapi Tuanku, hendaknya Tuanku tahu helmet ni walaupun hebat, tapi ia masih menggunakan kuasa bateri, Tuanku. Oh, tu perkara biasa. Bateri jenis apa yang digunakan pada helmet ni? Ni dia baterinya, Tuanku. Maklumlah, helmet ni menggunakan kuasa yang besar. Maka baterinya juga besar dan berat, Tuanku. Oh, patutlah ya. Tapi tak apa, motosikal bateri besar, bolehlah bawa bateri ni sekali. Bukan ini sahaja, Tuanku. Ada 9 lagi. Apa? Ya, Tuanku. Helmet ni memerlukan 10 biji bateri, Tuanku. Habis tu macam mana nak test? Tak boleh, Tuanku. Tak cukup bateri. Macam mana kamu ni nak jual barang tapi bawa satu bateri je? Berat, Tuanku. Sudahlah, kamu dah memainkan beta dan membuang masa beta yang berharga. Kanda, pancung saja dia ni. Bentar, eh? Pancung, Tuanku. Tak payah. Oleh kerana mood beta baik hari ini, beta lepaskan kamu. Ingat, kalau kamu datang ke sini lagi, Beta akan pastikan kamu makan bateri kamu tu satu-satu. Macam itu nak bawa juga ke, Tuanku? Bawa lah. Habis tu nak buat apa? Ingatkan, Tuanku nak makan. Keluar kamu dari sini. Tak beli, tak apalah. Tak payahlah marah-marah. Bentar, apa punya orang lah yang kamu bawa ni?
Dah, pergi panggil orang yang terakhir. Kalau tak betul tak, kamu yang beta kahwinkan dengan putri beta nanti. Dipersilakan calon yang ketiga dan yang terakhir, iaitu Abi Tinju bin Labu Tendam dari Kampung Smackdown. Masuk menggeng. Okay, dah, kau diam. Jangan banyak cakap. Ya, orang tua. Mana si Labu, ha? Mana dia? Eh, kenapa pula ni kan dia? Eh, korang jangan nak pupu tak tahulah. Aku tahu Labu ada kat sini. Eh, tak payah nak buat bukti innocent lah. Korang ingat dengan pakai baju bangsawan macam ni, korang boleh tipu aku ke? Ha? Eh, mana si dia, ha? Mana Labu? Dah 3 bulan dia tak bayar hutang aku ni. Ha? Mana dia? Bentara! Eh, apa kau gabung-gabung ni? Eh, kau jangan nak masuk campur aku, eh? Hey, ni istana lah. Raja nak buat pemilihan calon menantu dia. Yang tuan hamba menjerit-jerit cari Labu ni, apa hal? Betul ke ni? Tapi kau buat aku kena cari Labu, suruh bayar hutang. Betul lah ni istana. Istana cerita senyum sang puteri. Tapi dia rata yang suruh aku buat dialog ni. Pengawal, tangkap orang ni. Alamak, tuanku. Relax lah. Salah faham je ni. Oh, kamu ni Cik Tiara rupanya. Merosakkan bangsa sendiri. Minta hutang guna kekerasan. Alah, tuanku. Dah kita tak ada kuasa nak beli dia seorang. Nak declare lah berkerasi. Kena pancung kamu ni. Bentara, ni orang macam ni nak pancung kena sign juga ke? Ini kalau tak sign pun tak apalah. Saya sanggup jawab dengan pihak atasan. Bagus, dapat juga pancung orang hari ni. Pengawal, pancung orang ini. Ampun tuanku, hari ini Algojo tak masuk kerja tuanku. Pula dah, kenapa? Sakit gigi tuanku. Lagipun cikgu cakap tak elok menggunakan kekerasan di hadapan penonton. Nanti tak boleh tayang pula. Kena ban tuanku. Macam-macam. Kalau macam tu bawa dia keluar dari sini. Better hukum kamu buang negeri. Menjunjung titah tuanku. Jom, ikut hamba. Mana pula bentara tadi ni? Bentara! Ampun tuanku. Kamu ni memang tak boleh diharap. Oleh tu, beta malas nak buat apa-apa sayembara lagi. Kamu sajalah yang jadi menantu beta. Hamba tak nak tuanku. Apa? Kamu tak nak? Apa, tak cukup cantik ke wajah puteri beta ni? Puteri Ayu wajah tak siap ni. Hai Abel, buat apa muka kejut lagu tu? Abel tak say kau ke Mac? Cantik tuanku. Tapi apa lagi mentara? Boleh kalau tuanku nak jadikan hamba menantu. Tapi tuanku, kena sign borang lah. Borang ni tuanku. Borang ni. Sini. Sini. Lagi tuanku. Borang ni. Yang ni. Sini. Sini. Yang last kali tuanku. Tuanku kena sahkan permohonan ni kat website seperti yang tertera di letterhead surat tu. Masya Allah, kamu ni kenapa bentara? Sampai nak bagi kau ni pun kena ada dokumen tu, dokumen ni, sign tu, sign ni. Ni sampai dah ke website ni bagai apa hal? Prosedur tuanku,